dua kelompok remaja terlibat tawuran di tengah Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan berbagai senjata tajam, batu dan juga petasan. Aksi kedua kelompok remaja ini membuat pedagang kaki lima kalang kabut. Mereka langsung buru-buru menyelamatkan diri dan dagangannya agar tidak terkena sasaran. Arus lalu lintas menjadi macet karena banyak pengendara yang menghentikan kendaraannya karena khawatir terkena lemparan batu dan petasan. Tawuran yang berlangsung sekitar 15 menit ini baru berakhir setelah masing-masing kelompok membubarkan diri. Ada petasan sampai masuk masjid juga lah. Masuk masjid juga lah. Nah ini pada saat dagang langsung kabur atau gimana ngamanin diri? Oh, dagang tinggal. Warga sekitar dibuat resah dengan aksi tawuran tersebut. Pasalnya perseteruan antar kelompok ini sudah sering terjadi. Warga pun berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli guna mencegah tawuran dan timbulnya korban jiwa.